Welcome back to Figure Review. Jangan bosan-bosan sama Little Armory MA2A2 dari Tommy Tech. Nah, skala 1 banding 12. Tampak depan, tampak samping, samping, atas, bawah, dan tampak belakang. Ya, tampak belakangnya kita bisa lihat previewnya. Preview senjatanya M822-nya. Kalau kita lihat di sini sih ukurannya besar-besar sih. Jadi mungkin agak sedikit tidak merepotkan dibandingkan Little Armory yang sebelumnya. Kenapa kayak lama? Kita mulai, tapi sekarang gue yang bikin, bukan Haji. Gantian gue, biar gue latihan. Ya, seperti biasa yang kalian butuhkan adalah Tamiya, plastik semen, cutter, dan tweezer. Pinset bahasa Indonesia-nya, tweezer bahasa Inggrisnya. Kita mulai unboxing. Di sini ada dua parts, ada yang parts A dan parts B. Dapat instruction manual, kita parts A yang besar. Ini ada aksesorisnya di sini. Kalau di MP7 dapat bonus magazine nih. Iya kan bonus magazine kalau di MP7. Kalau di sini kita dapat ada 4 peluru, 4 bullets. Iya. Sayangnya warna hitam ya. Warna hitam. Kalau peluru kan aslinya warna yellow, emas, kuning gitu. Sayangnya kita dapat hitam. Mungkin kalau kalian lebih rajin dikit cap sendiri aja. Atau enggak pakai Gundam marker ya? Iya Gundam marker. Iya pakai Gundam marker. Di sini kita dapat ujung barrelnya. Kalau lihat di instruction manualnya yang ini nih. Kelihatan kan? Iya di sini. Dan di bawahnya itu ada scope-nya. Ini ada tempat buat magazine-nya. Super duper panjang barrel-nya. Ini buat kita nggak tahu, nggak kelihatan pantulannya. Iya, kita nggak tahu. Ini ada, kita nggak tahu. Ini ada. Gue nggak tahu lebih tepatnya. Ini ada. Ini buat upper body, yang ini grip, yang ini buat apa sih? Buat ini deh, buat ngebawa deh. Ya, bukan buat bawa itu yang buat diputer-puter. Tahu? Ini nih. Iya, tahu itu buat ngebawa. Itu buat bawa. Iya, buat bawa. Bukannya buat di barrel gitu ya? Itu mesin gun. Itu mesin gun. Ini buat part B. Ini ada buat bodinya. Ini gue bingung kenapa ini kosong ya. Gak penting banget. Ini gue juga bingung ini buat bolong begini. Ji, lu yang motorin Ji. Gue yang masang. Iya, kita buka. Kayaknya lebih simple ya. Lebih simple. Iya, lebih simple ya. Karena ukurannya besar juga. Buat percobaannya, kita pakai Bubuki, jawab Bubuki. Iya, Akagi Senpai. Kan ini buat langkah yang pertama nih, udah siap nih. Oke, selamat berjuang. Selamat berjuang, saya bantu juga, Ji. Kita pasang berarti mulai deh, kita pasang bodinya dulu katanya. Iya, sudah jadi. Belum deh. Berikutnya, nomor 2. Anjir, kecil banget. Pasang di mana nih? Hore! Hore! Itu udah, sekarang grip-nya. Terus. Ya, oke, sekarang coba gue pakai. Berikutnya barrel, pasang barrelnya. Sekarang kita lihat ke upper bodinya. Upper body itu tempel di kayak kuat, gak perlu dilem. Yeay, gue bisa. Lo masih banyak. Oh iya masih banyak. Hore, kesenangan gue. Sudah mulai terlihat bentuknya. Yang sama tempel bagian scope-nya. Tekan. Sudah jadi scope-nya, tinggal bagian atas. Tapi parts-nya iya, gak sebanyak yang lain deh. Parts-nya gak sebanyak yang lain sih. Dah. Nah, biarkan kering dulu scope-nya. Terus apa lagi nih? Relnya udah kan tadi? Rel udah kan? Nah, rel udah. Ini pasang ke rel. Ini pasang di rel. Iya. Udah ketekan dulu. Iya enggak. Bisa diputer. Bisa diputer. Ini. Wow! Fantastic. Ini. Ya, bisa diputer, bisa diputer ternyata. Kampung banget gue. Scope-nya di rel ya? Iya, scope-nya di rel. Scope. Oh iya. Udah jadi rada letoy gitu, tapi coba kita lihat deh. Nanti kita cobain di Akagi Senpai. Udah jadi M8. Ini tipenya apa? Coba gue lupa. M822 MA2A2. Ini sniper rifle. Ini detailnya oke. Cuman minusnya apa ya? Oh, di gripnya. Grip bagian sini. Itu susah banget tempel ini. Gampang lepas juga. Instalasinya gampang sih masangannya soalnya gede-gede semua. Part-part kecil juga dikit. Cuma kalau buat di posisi buat nembak juga rada iya agak susah sih. Paling cuma dia posisi kayak lagi carry aja lagi ngangkat. Pelurunya juga minusnya menurut kita warnanya hitam. Lebih detail bisa diwarnain warna kuning atau emas. Plusnya ya gampang dipasang, enggak banyak harus dilem. Itu aja. Sekian review MA2A2 sniper rifle M822. Gue Salom Project dan Ranger Merah alias Adi alias Digital Racer. See you on the next video. And don't forget to like this video, leave a comment below and what do you guys think about this awesome sniper rifle. And don't forget to subscribe for more awesome reviews. That's it, bye.